10 pasukan dalam saingan Liga Malaysia yang masih belum melengkapkan dokumen masing-masing diberi peluang kedua selama 14 hari sebelum sebarang tindakan diambil. Ini termasuk pemotongan mata atau denda. Pengerusi Perkongsian Liability Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP yang juga Presiden FAM Tunku Ismail Sultan Ibrahim mahu setiap pasukan tersebut mengambil peluang itu bagi melengkapkan dokumen masing-masing. Bukan saja saya kena jaga saya punya sponsorship, punya keyakinan, all the sponsorship punya confidence, tetapi juga saya kena jaga hati semua orang. Dan kadang-kadang kalau nak jaga hati semua orang ni memang susah. Tetapi like I said, the standard SOP, our standard procedure dengan ruling is very clear and everybody have to follow. Tak ada orang yang terkecuali daripada following the rules. Rules is rules. Tunku Ismail ditemui selepas mesyuarat ahli lembaga pengarah FMLLP di Johor Bahru. 4 pasukan dalam saingan Liga Super dan 6 lagi Liga Perdana masih belum menyiapkan dokumen pendaftaran sehingga kini. Pasukan tersebut Selangor, PKNS FC, Kelantan dan Kuala Lumpur selain Sarawak, Kuantan FA, PDRM, UKM FC, Pulau Pinang dan MISC MIFA. Dalam perkembangan lain, Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP Kevin Ramalingam berkata, antara perkara yang akan dibangkitkan dalam mesyuarat Kongres pada 25 Mac hadapan ialah mengenai perubahan perlembagaan FMLLP. Ia termasuk memisahkan jawatan pengerusi FMLLP dan Presiden FAM. Ini bermakna jawatan pengerusi FMLLP boleh disandang oleh sesiapa yang dipilih oleh 24 pasukan di dalam badan itu dan tidak semestinya Presiden FAM. Tunku sudah lama berkata bahawa dia mahu memisahkan politik dengan bola sepak dan saya rasa ini adalah satu pergerakan arah yang itu di mana pengundian sesuatu organisasi yang lain atau pengundian yang lain yang tidak berkait sepatutnya tidak influence kepada FMLLP. Jadi kestabilan FMLLP akan terjamin untuk sepanjang. Pemilihan jawatan pengerusi baru akan dilakukan semasa mesyuarat Kongres tersebut.